salah satu petilasan yang ada di Bukit Seguntung adalah Raja Sekuntar Alam. Ini adalah temuan peninggalan Sriwijaya. Lalu ada juga makam Putri Kembang Dadar. Di sini ada 7 makam: Sekuntar Alam, Kembang Dadar, Bagus Kuning, Bagus Karang, Raja Batu Api, Rambut Selako, dan Tuan Panglima Tuan Junjungan. Ada yang menyebutnya makam, tapi juga ada yang menyebutnya petilasan. Berkunjung ke Bukit Siguntang boleh malam, boleh juga siang hari. Kalau siang hari tentu dengan cahaya yang terang sehingga lebih leluasa memandang. Kalau malam hari lebih gelap, lebih temaram, meskipun di sana dilengkapi dengan lampu-lampu yang berenergi surya, tetap temaram sehingga lebih kuat kesan magisnya. Dalam video ini saya tidak akan mempersoalkan kunjungan siang atau malam, tetapi akan mencoba membahas benarkah simbol-simbol Sriwijaya yang ada di Bukit Siguntang itu tertelan oleh kehadiran petilasan raja-raja Melayu. Apakah menjual makam yang sebenarnya petilasan raja-raja Melayu itu
bisa dipertanggungjawabkan, tentu kembali kepada tujuan kita masing-masing. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya situasi, kondisi, dan posisi makam-makam tersebut, dan seperti apa kaitannya dengan Raja Sriwijaya dan Raja-Raja Melayu, saya berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang menguasai tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sriwijaya, yaitu Dr. Erwan Sudanegara. Bagaimana obrolannya? Mari kita ikut. Sriwijaya yang ditemukan di Bukit Siguntang itu yang pertama sekali adalah Arca Buddha. Arca Buddha yang terbesar di Sumatera bagian selatan ini ditemukan di Bukit Siguntang. Utuh gitu ya. Waktu itu sudah kondisi pecah. Pertama kan yang ada di berkembang di masyarakat itu kan bahwa makam-makam di Bukit Siguntang itu adalah makam Raja-Raja Sriwijaya akhir ya. Kemudian kakek yang kedua itu soal apa? Wacana yang berkembang di Bukit Siguntang mengenai adanya kehadiran makam-makam yang dikatakan makam-makam Raja-Raja Sriwijaya akhir, bahkan ada plang namanya itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau konsisten dengan Sriwijaya yang Buddhis, kita tahu konsep Buddhis itu kan tidak ada pemakaman. Ya. Dia itu biasanya diperabukan kalau konsep Buddhis itu. Nah, artinya di sini sudah ada miss antara kehadiran makam dengan Sriwijaya. Kalau dikatakan itu makam raja-raja terakhir Sriwijaya. Dan kalau kita cermati daftar nama raja-raja yang dikatakan raja-raja terakhir Sriwijaya itu, kita lihat itu berasal atau bersumber dari Hikayat Melayu. Karena di situ disebutkan Si Gentar Alam, Pangeran Batu Api, Putri Kembang Dadar, dan lain-lain. Bagus Kuning. Bagus Kuning. Bagus Karang. Bagus Karang, ya. Itu semuanya bersumber dari Hikayat Melayu. Nah, Hikayat Melayu itu tentu berkembang di masyarakat Melayu. Termasuk kita di Palembang ini masyarakat Melayu. Termasuk di Sumatera Selatan itu masyarakat Melayu. Semua cerita-cerita itu ada berkembang di masyarakat. Namun, kehadiran petilasan-petilasan, kalau istilah arkeolog itu, mereka tidak menyebutnya makam, itu disebutnya petilasan sebagai pertanda saja. Itu berasal dari Hikayat Melayu yang ada di Malaysia. Mengapa prediksi arkeolog seperti itu? Karena di dalam wacana yang berkembang dikatakan bahwa Malaysia itu berasal dari Bukit Siguntang. Oh. Yaitu kehadiran makam atau petilasan Si Gentar Alam yang diidentikan dengan siapa itu Iskandar Zulkarnain. Yang sekarang di mana? Di Singapura atau di Malaysia itu yang ada monumennya itu. Nah, hubungannya itulah yang akhirnya hadir petilasan-petilasan ini. Kita tidak tahu kapan kehadiran petilasan-petilasan ini. Mungkin ketika masih kita kecil-kecil dulu. Tahun 60-an. Tahun 60-70-an mungkin hadirnya makam petilasan itu. Karena berdasarkan arkeologi yang sudah melaksanakan ekskavasi penggalian di Bukit Siguntang itu, mereka katakan bahwa di salah satu makam itu, Si Gentar Alam, makam Si Gentar Alam itu, waktu digali itu tidak ada jasad atau kerangka. Yang ada itu justru lapi arca, batu lapi arca, batu bekas berdirinya arca. Nah, itu yang dicatat oleh arkeologi. Sehingga kalau kita mau bicarakan Bukit Siguntang itu, tentu kita harus berdasarkan data-data arkeologis. Ya. Karena kita ini adalah sejarah nasional Indonesia yang memiliki konsep sejarahnya itu bersumber valid. Kalau temuan arkeologi ada di yang sana di, ya, di peninggalan Sriwijaya itu. Peninggalan Sriwijaya yang ditemukan di Bukit Siguntang itu yang pertama sekali adalah Arca Buddha. Arca Buddha yang terbesar di Sumatera bagian selatan ini ditemukan di Bukit Siguntang. Utuh gitu ya. Waktu itu sudah kondisi pecah. Sudah kondisi pecah. Bentuk tanah ya, dari tanah. Iya, enggak, dari batuan andesit. Kalau melihat
batunya itu. Nah, yang pertama ditemukan dulu adalah kepalanya. Hmm. Nah, kepalanya ini sempat dibawa oleh Batavia, oleh Belanda dulu ke Batavia, ke Jakarta. Nah, ketika dibawa ke Batavia, ternyata berikutnya ditemukan juga pecahan badannya. Badan dari patung itu. Akhirnya kepala tadi dibawa lagi ke Palembang, disatukan, ya? Disatukan dan diletakkan di depan Museum SMB 2 pertamanya itu. Nah, setelah ada renovasi terhadap Bukit Siguntang akhir-akhir kemarin, si apa patung Arca Buddha itu, Arca Buddha yang di depan SMB 2 itu dipindahkan ke Taman Purbakala Sriwijaya di Karanganyar. Tapi di galerinya masih ada tuh bentuk gambaran itu ya di depan itu ya. Patung ya kalau itu. Fotonya ya. Fotonya ya fotonya. Ya. Kalau foto itu kan representasi. Hanya representasi atau ikon tiruan dari yang asli. Nah, kembali ke Bukit Siguntang, artinya makam-makam itu adalah cerita belaka, bukan sejarah. Sementara situs Bukit Siguntang itu adalah situs arkeologis. Oh, jadi situs Bukit Siguntang itu sebenarnya bukan makam-makam itu ya? Bukan makam-makam itu. Jadi yang ditemukan di sana adalah tinggalan-tinggalan Sriwijaya. Selain arca Buddha yang besar tinggi itu, juga ditemukan arca perunggu berdasarkan data arkeologi itu. Juga ditemukan lempengan-lempengan emas. Juga ditemukan pecahan-pecahan keramik. Alas-alas batu alas arca. Kemudian ditemukan juga manik-manik. Ditemukan juga pecahan prasasti, prasasti Sidayatra, prasasti yang bicara masalah perjalanan Sriwijaya yang suci. Ya, nah, kalau lihat posisi Bukit Siguntang itu kan tinggi tuh ya. Iya. Kemudian ditemukan barang-barang purbakala itu pertanda apa tuh ya? Ya, artinya waktu itu Bukit Siguntang itu merupakan lokasi suci, lokasi peribadatan ya. Lokasi ritual, tempat masyarakat Buddha waktu itu melaksanakan ritual keagamaan mereka. Biasanya di puncak-puncak bukit memang. Ya, karena konsep masa lalu itu biasanya bukit itu disebut mereka daerah suci, gunung. Makanya di Nusantara ini ada dalam pewayangan itu ada gunungan. Nah, itu gambaran bahwa gunung itu memang tempat ruh-ruh. Gunung Kawi. Ya, gunung itu kan. Nah, selain konsep gunung, tempat ruh atau daerah suci itu adalah biasanya air. Nah, sungai. Sungai, ya. Akhirnya situs-situs itu biasanya tidak berjauhan dari wilayah-wilayah sungai. Dari daerah aliran sungai. Karena delta, selain delta. Ya, delta, selain sebagai media transportasi, sungai itu juga konsepnya konsep wilayah suci bagi masa lalu itu. Atau zaman dulu ada ini kali, ada aliran sungai yang ke Bukit Siguntang gitu ya? Iya, dulu kan ada anak-anak sungai, diantaranya sungai apa itu, Lambidaro. Yang tidak jauh dari sungai itu ditemukan prasasti Kedukan Bukit. Nah, artinya memang konsep Bukit Siguntang itu adalah konsep yang sesuai dengan konsep Buddhis. Karena tempatnya wilayah yang tinggi sehingga dia diistimewakan. Nah, kita kembali ke kehadiran makam-makam tadi. Jadi kita tegaskan agar generasi muda jangan keliru. Bahwa itu sebetulnya situs Sriwijaya. Makam-makam mitos, ya? Itu hanya cerita rakyat atau mitos. Itu membuktikan bahwa ini bukan sejarah. Nah, generasi muda supaya jangan salah memahami antara hikayat dengan sejarah. Oke, jadi terjawab ya kira-kira ya. Artinya memang kalau ada yang menyebut itu makam raja-raja Sriwijaya artinya bukan. Bukan, ya. Karena ada dua yang berbeda. Berbeda, ya. Jadi ini hikayat Melayu. Ya. Jadi setelah itu pada eranya kan ya. Setelah zaman-zaman kesultanan mungkin ya. Iya, mungkin era-era kesultanan. Kehadiran apa cerita-cerita yang berbau Islam itu kan? Islam. Iya. Sementara kalau Sriwijaya kita lihat kan Sriwijaya abad ke-7. Abad ke-8. Nah, kalau arca Buddha itu berdasarkan dating arkeologis diperkirakan abad ke-7 ke-8 Masehi.
pas lah betul. Iya, memang bersamaan dengan Sri Jaya kehadiran Bukit Siguntang itu. Oke, okay, guys. Jadi mungkin soal ini mungkin sudah clear. Clear dan kita mungkin jangan dikupas panjang-panjangnya, Kakek. Iya. Habis ganti konten lagi. Berikutnya Kakek konten lain ya. Konten lain. Nah, oke, okay, stop dulu. Tertulis di sana, artinya itu adalah sebuah petilasan. Ini yang harus kita sosialisasikan bahwa Bukit Siguntang adalah sebuah kawasan, sebuah daerah tempat ditemukannya bukti-bukti bahwa di situ pernah ada kerajaan Sriwijaya. Kehadiran makam-makam yang merupakan mitos, cerita dari mulut ke mulut yang berada di masyarakat tentang raja-raja ataupun tokoh-tokoh Melayu, itu hanyalah sebuah bagian dari perjalanan kehidupan. Bagaimana kita menyikapinya? Kebenaran dan informasi yang valid itu yang harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Kita harus bisa membedakan mitos dan fakta.